Finally, seneng banget deh, karena semuanya menemukan kebahagiaannya. Mia dan James akhirnya bisa menjadi sepasang suami istri yang normal dan mereka bahagia menata kehidupan barunya. Kia dan juga Dimas tentu saja kembali semuanya seperti semula, dua pasangan yang saling mencintai. Dan hidup mereka sekarang jauh lebih baik karena Dimas tidak lagi tertekan dengan kehidupan keluarganya Kia. Ya, pil pahit memang harus ditelan oleh pria, Raisya dan juga Eric yang pada akhirnya memang pelakor atau mereka yang berusaha menjadi pelakor tidak akan pernah mendapatkan tempat di dunia ini. Well, nikahin gue hari ini. Setelah kemarin kucing-kucingan sama Will gara-gara, si Kim ini insecure banget dan merasa menjadi orang yang paling bodoh dan jahat di dunia setelah tahu semuanya bahwa Will sudah mencintainya sejak pertama kali ia tinggal di Swiss. Ia merasa jahat banget dan gak berani ketemu sama Will hingga akhirnya membuat Will ini kembali ragu apakah Kim itu memiliki perasaan yang sama dengannya. Tapi akhirnya setelah semuanya terungkap bahwa ternyata selama ini Will tidak pernah memiliki pacar dan dia yang membantu semuanya yang Kim butuhkan, akhirnya Kim pun beranikan diri untuk ketemu William dan malah dia meminta untuk William menikahinya hari ini juga. Which gokil nih si Kim. Gimana William gak kaget coba? Tapi jadi penasaran nih gimana ya jawaban William. Ya pastinya William mau, tapi kayaknya gak hari ini juga kali Kim. Permintaan kamu untuk menikahi anak saya tolak. Wow, ternyata perjuangan cinta Sam dan Alim belum berakhir begitu saja ya. Dengan kekebusonya tetap ingin memisahkan mereka berdua. Oh, tapi tenang saja kok, mereka kan punya Kim sama Will. Di sini Kim dan Will sudah bertekad bahwa mereka akan menjaga hubungan Sam dan juga Alim dan mereka tidak akan tinggal diam. Busonya tidak akan bisa untuk melawan Will kali ini. Dan kita bakal lihat apa yang akan Will dan juga Kim lakukan untuk menyelamatkan cinta sahabatnya tersebut. Perjalanan Siapa Takut Orang 3 sudah hampir mencapai puncaknya dan hari ini dua episode terakhir dari STOK jangan sampai terlewatkan ya. Karena series bagus ini bakal bikin kamu nyesel kalau sampai kamu lewatin satu episode pun. Pastinya gak mau dong ketinggalan dua episode yang bikin kita makin penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya dan kejutan-kejutan apa yang akan kita dapatkan di penghujung akhir cerita STOK. So, pantengin terus, kita bakal bahas di episode berikutnya ya. Bye-bye!